Oke guys, balik lagi sama Tanda di studio. Jadi kita di mana ya? Oh, ada tanaman. Kita ke sini. Sepertinya unik. Oh, jadi ini tanaman apa ya? Tanaman hidroponik. Jadi dia menggunakan hidroponik bukan tanaman ya? Oh, media air. Jadi kita lihat ya, kita butuhkan cuma kolam besar, kolam kecil. Iya. Kemudian di sini ada pompanya. Oh. Jadi kemudian kita air di sini. Air dulu. Air di listrik ini. Air di sini diambil dari atas ini. Dialirkan ke atas. Sampai ke bawah lagi. Oh, jadi berulang-ulang terus? Berulang, dia akan naik lagi. Sampai intinya tumbuh ya? Nah, ini di tanamannya di bolong-bolong ini. Nanti setiap pipa akan dibolongin untuk ditanamnya. Ini tanaman ini akarnya mengambil nutrisi dari air. Serap, cara serapnya? Iya. Karena ya air ini di sini juga di, airnya itu dikasih vitamin ya, supaya untuk tanaman ini nanti tumbuh dia. Selain ini kita juga ada ikan ya di sini ya, ikan di sini itu. Ini untuk ikan kecil di sini. Jadi keuntungannya kita tidak membutuhkan lahan yang besar ya. Jadi keuntungannya tidak perlu lahan yang besar. Nah, ini untuk menghisap atau menghisap airnya ya. Oke, jadi di sini adalah tanaman hidroponik. Jadi fungsinya tanaman ini tidak perlu lahan atau luas yang banyak. Yang penting ini lahan sempit pun bisa ya. Dan ini cara kerjanya pun mengulang-ulang terus. Yang tadinya air isi dari ember terus diisap lagi hingga tanamannya itu. Jadi ada vitaminnya. Jadi begitu dulu ya. Terima kasih.